kita simak bahan-bahannya apa saja. Tuh, umpan pancing, cap jempol, amis spesial. Yang kedua, raja udang super, umpan spesial. Yang ketiga, bundon. Yang keempat, telur penyu kering. Yang kelima, kinoi kristal tawar. Yang keenam, deho merkatsuo, rasa ikan tuna. Nah, yang ketujuh, merangsa merk Stargate. Yang kedelapan, ini krotok saya beli 5.000. Ini dia semua bahan-bahannya, dan kita simak proses pembuatannya. Nah, pertama kita buka dulu bondon. Jangan lupa juga siapkan alat pemarut kelapa ya, buat marut ini bondonya, biar proses mengadukan umpan ini lebih mudah. Ini dia umpan ikan super bondon produk dari Cilenyi. Nah, ini nih alat parut kelapanya nih. Kita parut sampai habis ya kawan, hampir mirip lah sama bikin kue. Proses pemarutan sudah selesai. Nah, sekarang kita siapkan umpan cap jempolnya. Kita buka dulu ya kawan. Thank you.
ngambil cuman 2 sendok saja. Tuh. 2. Nah, 2 sendok. Masih ada sisa. Nah, 2 sendok. Sisanya buat nanti. Ingat ya kawan, 2 sendok. Oke. Nah, selanjutnya kita buka raja udangnya. Ini juga sama kawan, ukuran takarannya 2 sendok. 1 2. Nah, masih ada sisa buat nanti. Selanjutnya kita masukkan telur penyu kering. Kita buka dulu. Nah, untuk yang ini cuman setengahnya ya kawan. Kalau adukannya terlalu encer juga, kita bisa pakai semua untuk yang telur penyu kering ini. Selanjutnya kita buka yang perangsang. Ini juga kita masukkan setengah. Langsung kita masukkan setengah. Dan masih ada sisa. Selanjutnya ini kinoi nanti aja. Kroto juga nanti aja. Ini rangsangnya tuh setengah. Ini deh, langsung kita coba nanti aja. Selanjutnya kita masukkan air hangat ya, secukupnya sambil diaduk. Sambil diaduk biar rata.